Kalau sudah mendapatkan SK penetapan lokasi atau disebut dengan penlok, nanti dibawa lagi oleh instansi kepada Kanwil. Itu masuk tahap pelaksanaan. Ya, masuk tahap pelaksanaan, nanti Kanwil akan mempertimbangkan apakah dilimpahkan kepada Kantah di kabupaten atau ditangani di provinsi. Itu tergantung pertimbangan Kanwil, jarak jauh, efisiensi, dan seterusnya. Setelah itu membentuk tim pelaksana badan tanah, di dalamnya ada Satgas A, Satgas B. Satgas A adalah yang mengukur bidang per bidang, B adalah yang aspek yuridis. Jadi alas hak itu apa, sertifikat, gire apa, dan seterusnya dilengkapin. Kalau ada yang double-double claim itu juga dibereskan. Pokoknya intinya itu semua aset terdampak nanti tertuang di dalam daftar nominatif. Ada 18 tabel ya, kolom nomor ya, nama, penggarap, terus aset terdampak, tanah, bangunan, pohon, dan seterusnya. Ini setelah fix, tidak ada komplain dari pemilik orang yang terdampak itu, namanya pihak berhak, itulah yang nanti ditetapkan menjadi ketetapan daftar nominatif untuk selanjutnya diserahkan kepada KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Kantor Jasa Penilai Publik adalah terdiri, yang wajib menilai adalah penilai pertanahan, yaitu kan seorang penilai publik yang mengurus lisensi atau yang mendapat lisensi menjadi penilai pertanahan dari ATR/BPN. Mereka lah yang berhak menilai, jadi bukan oleh instansi, juga bukan kemauan warga yang terdampak gitu. Nah, nilai ini sifatnya final dan mengikat, artinya harus tidak bisa dirubah kecuali melalui mekanisme pengadilan. Mengikat itu mengikat kepada instansi, berarti harus bayar, dan masyarakat wajib menerima atas kajian nilai ini. Kalau enggak setuju, ke pengadilan dalam koridor waktu yang terbatas juga, yaitu 14 hari. Nah, setelah ditentukan musyawarah bentuk ganti kerugian, maka dibayarkan. Nah, dibayarkanlah melalui transfer biasanya. Nanti pas di transfer itu, kemudian warga itu nanti diserahkan bukti bukunya ini. Buku transfer itu oleh BPN nanti diberikan kepada orang yang terkena. Nah, warga yang kena dampak ini atau pihak berhak ini membawa seluruh surat-surat tanahnya. Jadi tuker-tukeran, kayak cash and carry gitu. Tapi bukan duit dikarungin ya, tapi udah dalam bentuk rekening, isinya ini, bu, terima, plek. Dia wajib menyerahkan surat-surat tadi. Pada saat terjadi serah terima bukti-bukti kepemilikan dan buku rekening ini yang udah ada isi nilai ganti rugi berdasarkan apresiasi, itulah tanah yang tadi dibebaskan bebas sudah. Bebas dalam arti tidak ada yang memiliki lagi, kosong. Karena sertifikat sudah dicabut, sudah serahkan ke BPN.